di antara sunnah dan amalan yang ditinggalkan oleh ramai daripada para pecinta kepada Allah dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu amalan yang mana dengan amalan ini kita akan dapat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapat mati dalam keadaan suci dan fitrah jika kita mati. Dengan amalan ini, ruh kita akan sujud di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu doa sebelum kita tidur dengan doa ini. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ardhah telah berkata di dalam hadith yang sahih, jika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berwudu. Ini yang pertama. Disebabkan wudu ini, ruh kita akan sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin seorang bertanya, wudu ataupun tidur satu perkara yang batalkan wudu. Tapi kenapa kita berwudu sebelum tidur? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sebut di dalam hadis yang lain, sesiapa yang tidur dalam keadaan wudu, ruhnya akan dapat sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Tidurlah 5 jam, 8 jam, 6 jam, 4 jam, tapi dalam keadaan berwudu, ruh kamu akan bersujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mati dalam keadaan sujud, walaupun secara zahir di atas tilam atau atas katil, tapi hakikatnya ruhnya bersujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika seorang tidur tambah dia berwudu, ruhnya akan sujud di tempat yang lain, dan dalam hadis yang lain dia akan tunggunya di atas kepalanya. Kita akan mati seperti mana kita tidur. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innakum satamutuna kama tanamun." Sesungguhnya kamu akan mati seperti mana kamu tidur. Tapi macam mana seorang menjadikan tidurnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Al-Bara' bin Azib. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaih wa fawattu amri ilaih ragb wa alja'tu zahri ilaih ragbatan wa rahbatan ilaih la manja wa la manja minka illa ilaih آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نبي صلى الله عليه وآله وسلم برسابة فإنك إن ميت جيك كمماتي ستلك كمسده بك ذكر إني ميت على الفطرة كمماتي دلم كأدن سوتي وإن قمت جيك كمدب بانون دب هيدوب سمولة أصبت خيرا كمو أكن دب كبايكا دري بدا حضرة الله سبحانه وتعالى كبايكا دي دلم أرسان دنيا دن دي دلم أرسان آكرة. Insyaallah taala kita beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini demi menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencapai keridhaan Allah subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, walhamdulillahirabbil alamin.